kami sudah lakukan sosialisasi sepanjang hari ini, mulai dari pagi. Ya, kami sosialisasi sekaligus kami lakukan penyemprotan di titik-titik yang memang berkumpulnya masyarakat dalam jumlah yang banyak, seperti Pasar Cigombong, Pangkalan Ojek, gereja dan masjid, juga beberapa rumah orang-orang yang memang kami anggap penting untuk kami datangi. Sepanjang hari ini sudah kami sosialisasi, sehingga malam ini kami langsung tindak lanjuti dengan mendatangi secara langsung tempat-tempat usaha, baik toko, kios, mal, dan juga pedagang-pedagang kelima yang masih berjualan sampai malam hari. Ini adalah komitmen kami di negara utama. Ya, untuk malam ini masih kami internal di distrik, kemudian Bapak Kapolsek dan jajaran, dan kami dan jajaran, juga saya bersama para lurah. Instruksi yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota beserta Bapak Kapolres Jayapura Kota terkait dengan penanggulangan COVID-19 yang dikeluarkan di Jayapura. Kami di wilayah Jayapura, dalam hal ini Polsek Jayapura, bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah distrik serta di backup penuh oleh Koramil Jayapura untuk melaksanakan sosialisasi dan himbauan. Adapun sosialisasi dan himbauan sudah kami lakukan secara bersama-sama dibantu oleh elemen masyarakat, dan malam ini kami melaksanakan penertiban terkait dengan instruksi yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Kapolres Jayapura Kota, di mana kegiatan ini dilakukan atas dasar kemanusiaan, di mana perlu adanya kesadaran dari masyarakat secara khusus di wilayah Jayapura bahwa tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri tanpa ada kesadaran dan rasa kepedulian dari masyarakat Jayapura. Kami pihak kepolisian dan teman-teman kami, rekan-rekan kami dari TNI, melakukan fungsi pengawasan, penindakan, serta penegakan hukum terkait dengan instruksi yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota dan juga Bapak Kapolres Jayapura Kota. Kami himbau kepada masyarakat untuk lebih peduli dan timbul rasa kesadaran terhadap penyebaran virus ini, karena ini ancaman nyata yang ada di dalam lingkungan kita, bahkan mungkin ada di sekitar orang-orang terdekat kita. Oleh sebab itu, mari bantu pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Jayapura, Polresta Jayapura Kota, Kodim Jayapura, untuk melaksanakan kegiatan ini secara bersama-sama, karena kita tahu bahwa tujuan daripada instruksi ataupun kebijakan-kebijakan untuk keberpihakan terhadap kelangsungan hidup masyarakat di wilayah Jayapura, terlebih khusus di Jayapura. Terima kasih. Sesuai instruksi dari Bapak Wali Kota yang dikeluarkan adalah untuk batas penutupan aktivitas terutama tempat usaha serta aktivitas masyarakat secara khusus di wilayah Jayapura dibatasi sampai pukul 8 malam. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan daripada Bapak Wali Kota beserta Kopinda terkait dengan pembatasan jam malam. Dan kami selaku jajaran di bawahnya mendukung dan tetap melaksanakan arahan dari pimpinan di atas untuk melakukan kegiatan ini dengan tanggung jawab, kesadaran, serta kerjasama dari semua pihak yang ada di wilayah Jayapura. Partisipasi Koramil 1701-03 Jayapura. Malam hari ini kita langsung ya eksekusi instruksi tersebut. Jadi kita buktikan, ya kita tunjukkan bahwa benar-benar
apa yang disampaikan oleh pemerintah kepada kita, ya dari atas sampai ke bawah harus sesuai. Jadi kita harus sampai ke masyarakat. Dan tadi kita cek langsung ke lapangan, ya mulai dari pukul 20.00 di kota sampai dengan batas waktu atau bagaimana wabah ini bisa hilang. Demikian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, sekali lagi kami dari Orang dari Pura, kalau memang tadi patroli kemudian kami melaksanakan himbauan-himbauan mungkin ada nada-nada ya tinggi dan sebagainya, bukan kami menyampaikan bagaimana semangat kami membantu mendukung pemerintah daerah untuk memberantas itu, menghentikan itu penyebaran virus itu di wilayah Abi.